Vespa tua. Nah, ini Vespa tua tuh 98% tuh besi semua, guys. Kebayang dong ngerjainnya kayak apa? Biasa kita kalau ngerjain Vespa baru itu sekitar 2 minggu bisa beres lah. 2 minggu udah beres, kita cat, balik lagi cat karat, cek ya, cek karat.
cek permukaannya lempeng atau enggak, dan permukaan body Vespa itu bulat. Speedometernya nih baru. Jadi kita punya Vespa kilometer 2. Ya, ini bersama dengan Suhu Jojo. Yang tahu Vespa pasti tahu dia. Begitu. Udah nggak ada yang ini, terus ini nih si tutup bensin juga masih tulisan Vespa, kita masih pakai yang ori. Sebelum buat meterannya nanti kita belum pasangin sensor meterannya ini, sensor meteran bensin. Terus ini buat tabung dua taknya ini udah nggak ada, jadi udah dicampur olinya, udah kayak starter gitu kan, jadi udah nyebelin deh. Tapi ini udah nyala semua sih, lampu apa kemarin ini harusnya pakai, nanti mau pakai daymaker gitu modelnya, jadi ya udah ada apa tuh proyektor ya, double proji gitu 2 biji, tapi gak tahu nih menurut kalian bagusan begini tetap ada klasiknya atau dibikin daymaker udah modern gitu. Jadi gue inspirasi sih sebenarnya dari kayak Harley ya, walaupun kan bulat kebetulan dan ini bulat juga, jadi kayak masuk gitu. Dan ini pak ya ini sih katanya pakai bloknya atau apanya gitu deh, nanti kita pokoknya di detailnya kita masukin lagi di deskripsi mungkin ya. Sebenarnya pasti ini piston sama blok atas kalau nggak salah pakai pioneer king membrannya, terus kalau nggak salah ini jadi pakai membran, terus aduh nanti deh pokoknya nanti mungkin kita sambil tes jalan kita bawa ke Mas Jojonya buat dijelasin mesinnya bu ke kalian guys. Nanti kita buka si tempongnya ini karena gue sebenarnya nih nggak berani buka ini takut gak bisa masang lagi, dan as you know di bener-bener video pertamanya gue ngejatohin ini barang, sekarang udah bagus jadi gue nggak mau jatuh-jatuh.